You guys welcome back, balik lagi bersama gue di sini di game Modern Warship kembali teman-teman, dan masih dengan versi PC Modern Warship yang dimana ini masih baru aja rilis untuk beberapa orang aja yang dapat alpha testnya atau yang dapat testingnya atau testernya. Dan kali ini kita akan cobain untuk menggunakan joystick atau controller. Ini gue pakai controller dari Rexus. Rexus berapa? Gue lupa lagi guys. Ini Rexus. Pokoknya Rexus lah, ini stick yang joystick yang wireless tanpa kabel. Kita bakal cobain untuk bermain game Modern Warship yang versi PC katanya sudah support dengan joystick juga. Nah, kita bakal cobain apakah bisa lebih enak atau tidak dengan joystick gini ya. Kita langsung saja, ini kontrolnya bulat-bulat ini ya, mouse apa pointernya. Oh, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, kita langsung aja masuk enter. Ini ke sini ya. Kita ke sini. Dan kita coba baterainya. Kita ada misi selesai guys. Kita klaim dulu ya. Agak lama juga sebenarnya kalau pakai gini nih. Sebenarnya lebih cepat tuh pakai mouse guys. Cuman kita coba aja ya. Oke, kita sekarang coba cek pengaturan ya. Ini salah satu kelemahan kalau kita pakai stick, kita nggak bisa scroll ke bawah guys. Ini mungkin semacam masih bug belum, karena harus di, kalau di mouse kan kita harus pakai klik atau pakai scrollnya. Kalau di stick kita nggak bisa guys. Mau ke bawah tuh dia nggak bisa turun lagi ya, mentok di sini ya. Berarti kita harus pakai mouse. Oh, harus di scroll pakai bulatan mouse-nya itu ya. Jadi ini salah satu yang memang mungkin bug atau mungkin ya belum perfect lah ibaratnya, karena memang ini masih tester juga ya, belum official. Oke, kita coba di sini kontrolnya. Sip, apa sini? Oke, aim assist coba kita matikan ya. Oke, di sini oh nggak bisa ya, kita gerakin ininya pun susah guys. Apa namanya, coba bentar kita matikan dulu ya. Oke, ini kita nggak bisa gerakin pakai joystick guys, jadi memang masih terbatas ya kalau pakai stick ya. Kita juga bawa. Oke, guys, di sini nggak ada pengaturan juga untuk belum ada pengaturan untuk stick ya. Ini semuanya pengaturan, maksudnya belum ada pengaturan khusus buat joystick, jadi memang masih bawa, jadi kita nggak bisa setting untuk kontrol stick ini. Misalnya kita nembaknya pakai apa, beloknya pakai apa, gasnya pakai apa, itu belum ada settingannya gitu ya. Oke, kita kembali aja dan oke, kita coba pakai kapal ya. Nah, ini juga seperti gue bilang guys, kita kalau pakai joystick ini salah satu kelemahannya kita nggak bisa geser ke kiri ke kanan ya, pilih kapal ya. Jadi kita harus pakai pakai mouse. Jadi harus pakai mouse. Itu menjadi salah satu kekurangan kalau kita pakai joystick gitu ya. Kita langsung aja pilih kapal. Oke, kita pakai ini aja ya. Oke, kita coba mainkan sekarang guys. Sip, kita langsung saja, let's go. Kalau di gameplay kita belum tahu nih. Kayaknya sih bakalan lebih enak ya kalau pakai pesawatnya pakai stick. Kayaknya, tapi kita nggak tahu ya. Kita bakalan cari tahu sekarang guys. Kamera gue kegedean. Oh, lama ya, kita bolong ya. Oke, kita tunggu di map Stone Peaks ya. Ayo dong, cepat. Oke, satu lagi nih. Nah, sip, masuk semua ya. Oke, kita masuk teman-teman di map Stone Peak ya. Oke, di sini agak nge-lag nih. Sip. Ini tuh kamera ya guys ya, ini tuh kamera, kalian bisa lihat sendiri. Kalau ini untuk maju-maju. Oh, ini mundur, ini kanan kiri. Dan ini apa ya, oh ini arah, ini kalian bisa lihat ya sendiri ya. Ini untuk kalau ini isi darah pencet Y, kalau ini amunisi, kalau ini flare. Berarti dipilih ya, beda yang sama kita pakai keyboard. Kalau keyboard kan kita G sama E ya, flare sama isi darahnya. Kalau ini juga kita milih senjatanya pun pakai ini ya, tombol-tombol ini ya. Tuh, misalnya sendiri ya. Kita pilih
ini GL-nya, berarti kita pencet RT untuk nembak. Oke, sip. Terus ini kita pesawatnya. R2 RB. Oke, oh. Agak beda nih. Sip. RB itu kan yang ini ya? Ini shift ya. Ini jarak-jarak ya. Ini enggak kepake nih R1 nih. Oh ya, RB itu ini. Oke. Sekarang kita coba helikopternya. Sip. Oke. Nah, sekarang kita coba pakai pesawatnya, guys. Ini gasnya gitu pakai X ya atau A, di sini X atau A. Set gas. Enggak gas. Kalau ngeremnya bentar-bentar kita silau banget di sini ya. Kita ngegas di sini. Tapi kalau kita ini berarti B ya atau O. Nah, ini ada semacam bug ya. Di harusnya B ini kan atau O ini kan ngerem ya, tapi di gamenya dia malah balik lagi ke kapal, guys. Berarti itu mungkin yang perlu diperbaiki, salah satunya itu ya. Yang ini. Oh. Jadi balik lagi itu bisa pakai RB, bisa pakai O. Yang dimana O itu harusnya ngerem atau vertikal atau VTOL ya kalau pesawat ini. Tapi ini malah balik lagi ke kapal. Kan balik lagi ke kapal bisa pakai RB ya. Tuh. Jadi mungkin itu sedikit bug di tombol controller joystick ya. Kalau maju mah aman sih ini. Kalau maju aman, nanti kita coba untuk nembak-nembak deh. Oke. Cuman ini agak tricky sih, guys. Kita kalau ngisi darah pilih satu-satu dulu ya. Nih kayak gini nih. Nah, kita kalau gini langsung pilih kayak gini. Pilih satu-satu gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Kagok sih. Seriusan masih kagok gua, guys. Apalagi di mode online, kita coba nanti di aduh. Coba sekarang kita cobanya di training aja kali ya. Karena benar-benar kagok banget dan memang di kagok ditambah ada beberapa tombol yang masih bug gitu. Ini juga kita kan kita enggak bisa kembali nih. Oke. Coba sekarang kita cobanya di ini aja kali ya, di training gitu, guys. Karena agak sulit kalau di online. Oke. Agak sulit kalau di online, kita langsung aja. Oke, sudah masuk teman-teman. Kita coba pakai pesawatnya. Oke. Nah, ini sensitivitasnya masih terlalu pelan ya sensitivitasnya. Mungkin itu yang belum ada tuh pengaturan sensitivitas analog ya. Ini terlalu pelan sih, guys. Kalau pakai mouse kita bisa kencang ya. Kalau ini pakai kayak joystick pelan banget apa sensitivitas kameranya tuh. Atau mungkin di sini ada pengaturan lagi. Coba kita cek. Grafik control sensitivity. Oke, sip. Itu kurangnya nggak bisa pakai itu, guys. Oke. Coba masih pelan ya, masih pelan guys sensitivitasnya ini. Terus kita bos nih, cuman agak kagok ya ini. Kalau biasanya kan gua kalau DS Combat 7 ngegas tuh pakai R2, kalau ngerem pakai L2 gitu kan, jadi enak. Ini L2-nya buat nge-shift buat ngejarak dekatin, ini ngebusnya malah pakai X, jadi agak kagok. Harusnya sih enaknya tuh X itu atau A ini buat nembak gitu ya. Cuman nembaknya diganti sama ini. Oh. Oke. Okay. Kita keluar dulu atau mana? Huh? Oh, 4 kotak reload, guys. Set. Oke. Okay. Sip. Cuman kalau disebut enak pakai stick, sebenarnya enak pakai stick, cuman kurangnya itu ada beberapa controller yang memang masih ngebug sih, guys. Itu aja sih. Karena kalau pakai controller itu kita benar-benar semuanya dalam satu genggaman ya. Kalau pakai keyboard kan kita ada tombol-tombol yang jauh dari tangan gitu, dari jangkauan gitu. Coba ini kita kontrolnya setting dulu ya. Sip, bentar coba.
Control aim assist. Oke. Nah, gini. Sama ini, kurangnya juga nggak ada, belum ada pengaturan tombol-tombol buat yang pakai joystick gitu. Karena baru masih ada yang apa? Baru cuman untuk yang keyboard dong ya. Dan itu wajar sekali sih, guys. Oh, ini otomatis ya beloknya. Oke. Oh iya, masih otomatis loh beloknya. Kalau aku minta ke sini loh. Nah, ini mungkin bug juga ya. Dia tuh otomatis belok nih, guys. Tuh otomatis belok ya. Padahal gak gua belokin. Ini kalau di handphone ada juga fitur kayak gini. Cuman ini bisa dimatikan fitur kayak gini. Tapi ini aku coba tadi di non-aktifkan buat kontrol kameranya tetap sama aja, nggak berubah. Tuh, belok sendiri, nggak gua apa-apain. Oke. Okay. Nih gua belok ke sini ya. Gue belok ke sini nih. Gua katasin nih. Bentar. Nah, dia otomatis nge-lock apa? Bentar. Otomatis ngarahin sendiri tuh. Tuh. Ya kan? Kita ke atas, dia ke bawah lagi nanti. Tuh. Jadi, itu mungkin bug juga sih menurutku, guys. Oke. Okay. Tapi untuk penggunaannya memang lebih enak pakai stick sih, karena aku dulu pun main XCOM 47 ya, itu pakai stick bener-bener nyaman banget sih anjirnya. Oke. Okay. Tuh dia belok sendiri juga, bomber juga. Tuh belok sendiri guys, aku belokin ke kanan, dia belok sendiri tuh. Tuh. Nah ini sebenarnya fitur ini tuh ada untuk kalau di handphone tuh ada kayak gitu fitur auto lock gitu, auto belok gitu. Cuman itu bisa dimatiin fitur-fiturnya. Padahal ini udah aku matiin fiturnya semua tapi tetap sama. Mungkin ini bug atau apa gitu ya. Jadi dia otomatis ke ngelock gitu ya. Apa otomatis gitu ngarahin pesawatnya kalau kita udah ngelock satu kapal. Kalau di handphone kan itu bisa diatur ya, bisa otomatis belok ataupun enggak. Jadi lebih manualnya lebih kerasa. Kalau ini dia benar-benar udah dimatiin pun enggak ngaruh gitu ya. Jadi dia tetap belok aja gitu ya. Mana lagi? Nih. Set. Tuh, belok sendiri tuh. Belok sendiri, guys. Kalau dia udah ngelock, tuh belok sendiri. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Bug-nya itu ya. Tombol-tombolnya masih kurang berfungsi kalau kita pakai stick kan, ingat catatan pakai stick. Kalau pakai keyboard itu sama aja sih, kalau yang auto otomatis belok itu dia yang pakai, mau pakai keyboard ataupun joystick itu tetap auto belok kecuali yang ngerem. Oke. Okay. Cuma bisa ngegas doang, nggak bisa ngerem anjir, remnya blong ya. Kita coba kayang nih guys. Set. Agak kagok ya. Oke. Nyemplung gak bisa ngerem anjir, anjir. Jadi memang begitulah, agak sulit memang ya kalau gak bisa ngerem. Itu kalau ngerem bisa putar balik tuh. Oke, jadi memang kayak gitulah pokoknya masih. Kalau dibilang enak sih enak pakai apa pakai ini ya, karena dia kecil banget semuanya dalam satu kontrol gitu ya, jadi gampang semuanya deket-deketan tombolnya dibanding pakai keyboard. Cuman ya kurangnya itu guys, masih ada beberapa yang bug gitu kan. Dan ini juga sensitivitas kameranya masih terlalu pelan dan belum ada pengaturannya, sama belok sendiri. Tuh, belok sendiri, arahin sendiri gitu ya. Oke, kita keluar aja guys ya. Sip. Nah itu dia, kita sudah mencobanya, ternyata
Belum sepenuhnya stabil kalau kita pakai joystick ya guys. Ada beberapa tombol yang memang nggak berfungsi, beberapa bug yang memang PR untuk developer sendiri untuk versi PC ini. Dan tapi untuk cara pakai pesawatnya, kontrol pesawatnya memang enak ya, kita lebih leluasa, lebih nyaman tentunya pakai joystick, apalagi yang udah terbiasa main S-Combat 7 gitu kan ya, itu enak banget pakai stick. Dan ini pun di MW pun sebenarnya enak juga pakai stick, cuman ya kurangnya tadi seperti gua bilang guys, ada beberapa tombol yang memang nggak berfungsi seharusnya, dan juga belum ada pengaturan settingan buat kontrol joystick, baru kontrol keyboard doang. Dan juga kita belum bisa ini geser-geser kapal pakai joystick ya. Ini juga PR juga nih, belum bisa ini apa namanya, geser-geser kapal ke bawah apa ke kiri ke kanan gitu ya. Jadi itu juga PR sebenarnya. Dan apalagi ya, sama ini tadi juga tombol remnya nggak berfungsi kan, harusnya oh ya itu tombol remnya, tapi dia malah balik lagi ke kapal. Jadi ada tombol-tombol yang memang fungsinya sama kayak tadi ya, oh yang harusnya ngerem malah balik lagi ke kapal, padahal itu udah ada di RB atau di R1 gitu ya. Mungkin itu aja seperti yang gue bilang. Tapi untuk keseluruhan sih, kalau pakai stick, kalau memang semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala, tidak ada bug atau malfunction di tombol-tombolnya, itu bakalan enak banget menurut aku pribadi guys ya. Apalagi kalau kita pakai pesawatnya, itu bakalan enak banget, berasa kayak main S-Combat menurut gue ya. Karena aku pun main S-Combat 7 itu pakai stick, itu berasa lebih enak aja dibandingkan pakai keyboard sama mouse gitu. Jadi lebih simple aja dan lebih kejangkau, jarak-jaraknya tuh deket-deketan gitu guys ya. Jadi itu aja buat video kali ini teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton juga ya, yang like, comment, share, dan subscribe juga tentunya. Kalau kalian ada saran atau pertanyaan, terus ya kalau komentar di bawah, nanti pasti dijawab guys. Kalau ada pertanyaan memang harus dijawab guys ya. Jadi segitu saja. Oh ya, catatan terakhir, jadi buat catatan buat dev ya, buat versi PC ini, buat joystick seperti yang aku bilang tadi, tolong adain pertama settingan kontrol buat joystick, terus malfunction di beberapa tombol yang nggak berfungsi, nggak bisa geser kiri kanan untuk milih kapal, nggak bisa scroll ke bawah ke atas pakai joystick. Jadi itu beberapa yang memang harus di fix lah, yang harus diperbaiki gitu ya, biar lebih enak, biar lebih nyaman pakai joysticknya. Tapi it's okay lah, karena ini pun masih tahap pengetesan, jadi mungkin nanti pas rilis global, official resmi rilis, mungkin lebih baik lagi guys. Oke, itu aja guys buat video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, like, comment, share, dan subscribe juga. Jadi itu udah sebut lagi sama gue ya, pokoknya itu dah, kita langsung aja keluar guys, bye bye semuanya, thank you.